Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kita insya Allah susur sungai Pampang dari Bendungan ke Pampang pada pagi hari ini untuk susur sungai, bersih-bersih dan bersih-bersih sampah plastik dan memangkas ranting pohon yang melintang di sungai, dan kita mencari data jembatan-jembatan sungai untuk dilaporkan kepada pihak terkait untuk diatasi, karena diduga antara Bendungan dengan Pampang ini ada jembatan banyak sampah-sampah pohon sehingga airnya membendung dan lamennya kadang-kadang kalau hujan deras terendam. Oke, terima kasih. Selamat menyusuri dan menikmati dan berbuat baik untuk kehidupan kita dan alam semesta. Oke, terima kasih. Oke, siap berangkat. Walaupun hujan, semangat kita ya. Berangkat kita 9:30 ini ya. Ada 3 perahu. Berapa orang nih Pak Karni? 12 ya? 12 Pak. 12 orang. Cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan rintik-rintik dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Tapi kami tidak peduli. Hujan pun kami terjang. Bawa apa ini? Makanan. Wah. Masuk sungai. Sebenarnya ini masih kawasan waduk ya. Di tepi ini banyak bunga-bunga ya. So beautiful. Pondok. Keren juga ini, tempat begini ada rumah. Penebangan. Pohon-pohon di pinggir sungai ini ditebang dan ditebang di bahkan dan ke dalam sungai ini. Komunitas Peduli Sungai Pampang, Kompas. Mari kita jaga kualitas, kuantitas, kontinuitas air sungai untuk manusia dan makhluk Tuhan lainnya. Mantap. Wah, ini ada trouble. Kipas kena rumput. Oke ya. Terus di tikungan tajam kita tidak bisa langsung belok ya. Satu perahu patah kemudinya. Jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan, terpaksa pindah penumpangnya. Boleh kita kayak. Nah, pindah satu sini lah. Kita lah. Langsung ibunya. Yang di situ pindah ke sana, ibu ya. Ini satu pindah ke sini. Menyeberang ke sana. Ya. Oh, boleh masuk. Nah, nanti ya. Dulu di perahu saya nah, satu lagi di sini. Gue yang perahu. Tidak aman. Jukut ke aja. Jukut ke tengah kan, artinya kan? Terus lagi biar dia kena keluar. Kenapa perahu tidak nantangin? Satu lagi di sini. Iya, ini satu lagi ada veteran penuh. Jadi kayak berat. Biarkan aja, tidak apa-apa. Aman, tidak apa-apa, aman. Kayak gimana? Ini atau orang? Balik ke sini, di dayung. Ini harus berat. Laras tinggal jaga depan aja ya. Ini kedua. Setelah kejadian ini, dengan berkurangnya satu perahu, maka muatan perahu yang ada menjadi lebih berat. Sehingga hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam.
tadinya mencapai 8 km per jam. Jalur pipanya mana? Ini bawah ini Pak. Bawah ini pipa ini lurus ini ke dalam sana Pak. Di sana. Oh. Ya. Pipa apa? Pipa gas. Oh. Gas yang sambera itu. Tembus ke apa? Tanjung Batu. Ya. Oh. Oke. Lamen pampang itu bisa tenggelam. Kita bersyukur sebagian warga ada kira-kira 5 kakak itu ini menjaga alur ini. Itu rumahnya ada itu rumahnya warga yang jaga alur ini sehingga ini kan masih ada sedikit tadi gangguan itu aja ya, masih mending, masih bisa kapal, masih bisa lewat. Jadi saya mohon perhatian pihak terkait. Di sini kita berada di lokasi titik jembatan alur Sungai Pampang. Sungai Pampang itu terusannya Sungai Karangmus tapi di hulu Bendungan. Dari sini kurang lebih sekitar 1 km ke sana, ini sangat sempit sekali. Arus airnya tidak bisa lancar sehingga ke arah Lamen itu bisa kalau saat hujan deras sekali itu dia terendam. Nah, di sini nih yang sulitannya. Ya. Kira-kira sempit itu sekitar 1 km. Nah, ini mohon pada pihak-pihak terkait. Saya sebetulnya berharap kepada PUPR Provinsi dan Korem bisa mengatasi ini. Jadi bandara kita itu sebetulnya strategis, bukan sekedar masalah sungai Humbat tadi ini. Kalau di sini itu lancar, insya Allah nanti yang selama tidak ada hambatan tuh di depan bandara ke sini itu air lancar. Itu masalahnya. Bukan karena kita mau nyebrang sungai Alam itu bukan. Jadi kita sengaja mengecek kondisi ini, menyampaikan kepada pihak terkait supaya diatasi sehingga nanti Pampang sama bandara itu airnya lebih lancar. Ini yang perlu istilahnya urgen karena bandara itu strategis. Masih titiknya di sini Pak? Iya, ini mulai dari sini titiknya ke atas, ini yang sumbatan sehingga lamin ke atas itu bisa termasuk tenggelam ya bahasa. Oke, laporan dari komunitas peduli Sungai Pampang tanggal 20 Juni 2023. Ya. Ini supaya kualitas air, kontinuitas air dan satunya lagi ini apa? Kualitas, kontinuitas. Kontinuitas itu stabil airnya. Jangan sampai ada terhambat airnya. Jadi stabil airnya supaya bisa ngalir. Jangan sampai terbendung. Ya, sehingga Lamen Pampang itu bisa tenggelam karena alirannya enggak stabil karena Jadi modelnya dua jalur gitu. Ya, tapi bilangnya kayak kita pulangnya bisa lewat sini. Lewat sini nanti supaya tahu ya. Kan. Ini lebih lebar sana. Pinggir ini ada rumput-rumput gajah. Ada orang indah ini. Sampai di jembatan Pampang. Kita lewat di bawahnya. Turun sini kak kita.
Turun. Kita mau turun. Udah boleh lewat sini lagi? Iya, samping aja kita. Dulu ada jembatan. Sini bisa? Iya, bisa. Dulu ada jembatan dulu. Oh. Sini aja bisa sampai. Baru dia injak tanah itu. Kita singgah dulu di Kampung Pampang. Ini Kelurahan Budaya Pampang RT 1. Terhat dulu kita. Oh. Ngisi dulu kita di sini. Ada makanan apa di sini? Roti bakar sama kopi, Pak. Roti bakar sama kopi. Apa yang anu? Apa yang mengesankan dan menyedihkan dari perjalanan tadi? Kalau sungainya sih cenderung bersih sih menurut saya, Pak. Iya. Ada mungkin sampah berserak tapi enggak. Yang nggak parah lah. Parah lah. Oh, kalau biasa kan kayak kita di drainase itu malah lebih iya. Parah kan. Oh. Nah, memang ada beberapa sampah tadi tapi sedikit ya. Iya, nggak terlalu banyak. Dan kalau saya ngelihat ya kalau itu mulai bisa diarahkan kita swasta, kita masyarakat biasa, misalnya mau bikin buat wisata, Pak. Iya. Saya pikir itu proses besar. Iya. Pernah kan kita bahasnya Pak Ali ya? Iya. Karena ya apa? Apa namanya? Orang itu kan ada yang suka, Pak. Wisata yang santai-santai gitu ya, kayak kapal. Ya. Kapal apa tuh di Sungai Mahakam itu? Ya. Kapal wisata itu loh. Ya. Kapal pesut. Tapi ada juga yang suka lebih berpetualang dulu, Pak. Nah, kayak yang ini tadi petualangan. Iya, apalagi pakai mesin perahu terjadi kerusakan dan terjadi pemindahan apa? Pemindahan penumpang dari perahu satu ke yang lainnya. Iya. Terus berarus lagi. Iya. Arusnya deras. Iya. Ini belum sederas belum. Kalau banjir belum apa-apa ini, Mas. Iya. Jadi ada ini cerita sedikit, Pak, ya. Iya. Anak latihan temannya di dalam sini. Iya. Orang Dayak Pampang. Uh-uh. Tinggalnya di belakang lapangan bola. Jadi memang kalau kita arah ke belakang ini, Lamin kan sebelah kiri. Yeah. Nah, sungai meluap itu yang di sebelah kanan jalan itu, Pak. Sampai ke lapangan bola itu. Iya. Oh. Kalau dari sini. Iya, sebelah kanan jalan itu dari rumah-rumah. Sebelah kanan jalan. Iya, sebelah kiri kan lapangan bola tuh. Yeah. Tapi meluapnya dari sungai kita yang ini, sebelah kanan jalan itu kan sampai ke lapangan bola. Ya, itu yang maksudnya tadi itu, Pak. Itu sungai itu ke sana. Iya, betul. Masih ada kurang lebih kalau saya lihat di Google itu 1,5 kilo. Yang jembatan apa? Desa Pampang. Jembatannya udah rusak ya, enggak dipakai lagi? Sebetulnya bisa ini, Pak. Apa? Ini kan untuk jalan kaki aja. Oh, jalan kaki. Ini, pokoknya ini untuk keperluan ke kebun. Aha. Kebun yang dekat bandara. Dan kita pun tidak bisa lewat karena posisi lokasi. Karena sungainya penuh dengan batang dan ranting. Hujan belum berhenti, malah menjadi agak deras. Tapi kami memutuskan untuk kembali ke Waduk Benanga. Atraksi. Aduh, Pak, posisi biar berhenti di parkir. Ke sana aja ya. Pak. Hey.
Kena kita nanti tuh, dan dahan-dahannya kena kita. Kena kita nanti tuh, dan dahan-dahannya kena kita. Oh. Setelah memotong kayu tadi untuk kembali ke Waduk Benanga, kami mengambil jalan kiri. Jadi tidak melewati jalur yang kami lewati waktu itu. Kembali ke pangkalan. Halo. Back to pangkalan.